Info militer kali ini akan menampilkan sosok Brigadir Jenderal TNI Joao Xavier Barreto Nunes yang baru saja resmi menjabat sebagai Komandan Korem atau Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kodam Udayana. Joao Xavier Barreto Nunes merupakan jenderal ketiga dari TNI Angkatan Darat untuk Timur Timur. Sebelumnya sudah ada dua perwira lain yang sudah menjadi jenderal asal Timor Timur. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI Rui Fernando Guedes Pamiras Duarte dan Brigadir Jenderal TNI Antonio Rangel da Silva. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 kemarin, Brigjen Joao Xavier Barito Nunes telah tiba di Kupang dan disambut oleh Forkopimda NTT. Beliau pun akan menjalankan amanah sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan nomor KEP Garing 73 Garing 1 Romawi Garing 2024. Brigjen Joao Xavier Nunes merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat kelahiran Bobonaro Timor Timur yang sekarang adalah Timor Leste pada tanggal 18 Juli 1967. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991 yang juga merupakan rekan seangkatan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Brigjen Nunes berasal dari kecabangan infanteri. Setelah lulus dari pendidikan di Akademi Militer, sederet jabatan pernah diembannya dimulai dengan menjabat sebagai Danton Yonif 327 Brajawijaya, Wijaya, Pasih 1 Lidik Yonif 327 Braja Wijaya, dan Kipan B Yonif 327 Brajawijaya. Wijaya, Guru Militer Pusdikif dari tahun 2000 sampai tahun 2008 dan Satdik Susjurbata Pusdikif di tahun 2008 sampai tahun 2009. Pabandia Lat Kodam 4 Diponegoro tahun 2009 sampai tahun 2010 dan Dim 0714 3 di tahun 2010 sampai tahun 2013. Kasih Ops Korem 072 Pamungkas di tahun 2013 sampai tahun 2015. Kasih Ops Korem 091 Aji Surya Natakusuma di tahun 2015 sampai tahun 2016. Kajasdam 6 Mula Warman di tahun 2016 sampai tahun 2019. Sahli Pangdam 6 Warman bidang ideologi di tahun 2019 sampai tahun 2020 dan Rindam 9 Udayana di tahun 2020 sampai tahun 2021. Pahmen Ahli bidang Jemen Sis Hanek Sahli Pangdam 17 Jenrawasi di tahun 2021 sampai tahun 2024 dan saat ini baru saja dilantik menjadi Danrem 161 Wirasakti sejak tanggal 19 Januari tahun 2024 yang lalu. Itulah dia, sosok singkat dari Brigadir Jenderal Infanteri Joao Xavier Barreto Nunes, perwira ketiga asal Timor Timur yang juga merupakan rekan satu angkatan dengan Panglima TNI. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.